anak Ariel Noah girang ayahnya akan vakum dari aktivitas band. Sebab, mereka bisa menghabiskan waktu bersama lebih banyak lagi. Soal Ariel vakum, Alia mengatakan hal tersebut merupakan keputusan sang ayah dan teman-teman. Dara 18 tahun ini pun hanya bisa mendukung Ariel Noah. Terlebih, Alia yakin ayahnya itu juga tahu bahwa dirinya hanya ingin yang terbaik untuknya. Walaupun senang dengan kabar Ariel Noah bakal vakum ngeban, Alia menambahkan bahwa dirinya masih belum mengetahui detail kegiatannya dengan sang ayah di masa vakum. Menurutnya, hal tersebut perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan Ariel. Sebagai informasi, Noah mengumumkan akan vakum tahun depan. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ariel saat manggung di acara The Great Journey of Noah yang digelar di Lembang, Bandung, pada 16 September 2023 lalu. Walaupun begitu, Ariel memastikan bahwa mereka akan tetap menyelesaikan semua kontrak yang masih berjalan hingga Desember 2023 mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.